Halo, Assalamualaikum. Saya Adi AJS. Ini adalah jam tangan SKM 1623. Punya customer karena ngembun ya. Baru beli mungkin sekitar 5 hari, namun ngembun. Seperti ini ngembun ya. Nanti kita perbaiki dengan cara yang insya Allah tidak akan ngembun lagi. Cuma agak ribet, kalian harus mempunyai toolnya dan silikon. Penyebab ngembun sih banyak, karena tidak rapatnya cover belakang sini ya, biasanya seperti itu, atau karetnya terjepit tidak sesuai dengan dudukannya, bisa juga. Nanti kita lihat sama-sama untuk tipe ini tipe salah satu yang terbaru ya, bisa ada ini, ada kondomnya, kemudian kita lepas dulu seperti ini. Oke, kemudian ini barusan saya beli toolnya, jadi saya tidak perlu terlalu repot mencari-cari tool ya, sudah tertata rapi, ukurnya juga banyak, tinggal cari yang sesuai seperti ini contohnya. Nah, kemudian kita buka dulu ya. Nah, kan gampang sekali nih cara. Yuk, seperti ini. Nah, ini ada sealnya ini ya. Gunakan obeng atau pinset dan sejenisnya untuk mengangkat mesinnya ya, seperti ini. Nah, ini kalau kelamaan kena air, IC-nya bisa rusak. Makanya kalau ngembun itu segera diperbaiki. Ya. Itu ada airnya, bekas-bekas airnya ya. Nah, ini nggak fokus nih. Yang jelas adalah ya. Nah, itu. Kita bersihkan dulu pakai tisu, kemudian nanti kita hair dryer. Nah, ini ya. Kalau lebih bagusnya di hair dryer. Kita hair dryer ya. Kalau nggak punya hair dryer ya dijemur aja, dipanas-panas. Sebenarnya walaupun nggak dibuka mesinnya, tinggal hair dryer aja bisa. Namun ada kemungkinan akan kembali ngembun karena uapnya tidak keluar. Saya rasa cukup. Kalau cukup, kita pasang lagi. Seperti ini, nah nih. Ini pastikan duduk ini ya, duduk di dudukannya. Ada paritan itu kan. Nah, terus yang paling penting kita kasih silikon. Biar apa? Biar tambah kuat dia. Kita kasih silikon. Ini bisa kalian beli di toko bangunan. Silikon kaca. Ya. Kemudian kasih aja ininya di sealnya sini. Ini ya, memang agak jorok sih, cuma dia kuat jadinya nanti. Toh nanti ketutupan juga. Yuk kita pasang lagi. Sudah oke. Kita pasang lagi nih. Nah, kita tes dulu magnetnya nih. Sekalinya baut skrunya itu aluminium, jadi nggak lengket ya. Kita kencangin lagi, cek aja, kencangin sekira-kira sudah kencang, maka selesai sudah. Nah, ini yang sisa-sisa silikon tadi kita bersihkan. Hmm.
Saya rasa tipsnya begitu saja. Bisa dibuktikan kalau cara ini betul-betul ampuh ya. Tidak akan, insya Allah tidak akan ngembun lagi. Memang agak ribet. Kalian harus punya tool, punya ini dan punya itu. Namun bisa dipakai lebih lama daripada kalian menggunakan cara-cara sederhana untuk menghilangkan uap uap udara atau uap air yang ada di dalam jam. Yuk, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.